it turns out Kate Middleton has cancer. So there's a video of her explaining to everybody that she has cancer, and that's why she wasn't around to be seen by people. And there's still a conspiracy theory. And the conspiracy theory is that she actually died, and that's a video, an AI video. And so the 10-year-old woman was like, "That's new." I'm like, "Not really. I still think Paul McCartney is dead all along, and it's a clone that we're having right now." This 20-year-old woman, they like me. They say, "I like you because you're patient." I'm like, "I'm not patient. I'm 44. I'm tired." Habis diwawancara untuk podcast, lucu bener deh. Komika umur 24, komika umur 16 tahun, 15 tahun, nanyain soal gimana rasanya jadi Dave Chappelle Indonesia. Ocek bener. Selamat datang di .id Weekly Vlog, guys. Officially, my first ever payment. Sebelum mulai, gue mau menjawab pertanyaan orang-orang yang ketika ngelihat jam ini bingung kenapa angka 4-nya bukan IV. Nanya sama gue, "Bang, kok itu 4-nya 4 garis gitu bukan IV gitu?" Jawabannya, "Ya mana gue tahu, kan gue gak bikin. Ini jam bukan gue yang bikin. Gue gak kenal siapa yang bikin. Gue cuma dikasih linknya di Amazon sama Mila, gue beli deh. Taruh di sini." Dan benar, ini jamnya nyala kok. Kalau lu perhatiin, lu pikir pajangan doang kan, tapi ini nyala kok. Nyala. Oke. Di .id Weekly Vlog kali ini, seperti minggu lalu gak banyak stand up, bahkan stand up-nya juga cuma satu kali. Cuman di hari Senin saja. Karena sepanjang minggu, gue gak nemu open mic yang di atas jam 3 sore mulainya. Kayak contohnya hari Selasa, Senin kan gue open mic tuh, hari Selasa gak ada tuh open mic paling cepat jam 4 sore. Setidaknya yang gue tahu ya, jam 4 sore. Kalau gue berangkat open mic jam 4 sore, gak nyampe buka puasa di sini, keburu terlambat. Ada biasanya open mic malam jam 10, keburu tuh sama gue bisa buka puasa dulu, maghriban, isya terus jalan, tapi lagi gak ada kemarin. Jadi gue gak bisa. Sementara open mic yang Drew mic yang tiap hari Rabu, Kamis, Jumat itu lagi gak ada selama seminggu. Gak tahu Drew-nya gak bisa atau gak tahu comedy club-nya lagi renov. Karena emang beberapa hari kemarin direnov. Kemarin sempat kebakaran soalnya. Jadi ya gue gak banyak open mic. Gue cuman keluar di hari Kamis. Itu juga karena, aduh ini gue gak enak banget. Jadi gue kan nongol di podcastnya Wyatt sama Luca Branches. Wyatt Vegrado sama Luca Branches. Ini kakak beradik yang tinggalnya sebenarnya di California. Di San Francisco kalau gue gak salah. Tapi Wyatt-nya pindah ke sini untuk berkarir sebagai stand-up comedian. Luke-nya lagi ke sini, mereka punya podcast. Nah gue gak tahu apakah karena gue ngantuk atau karena emang gue gak fokus. Gue janjian sama Wyatt tuh gagal mulu. Jadi hari Senin dia nanya sama gue, "Selasa bisa nggak nemenin gue, bantuin gue ngisi podcast?" Terus gue bilang, "Selasa kayaknya gue nggak bisa deh. Kalau besok gimana?" Terus bilang, "Oke, besok deal." Terus tiba-tiba gue WhatsApp dia, gue bilang, "Sorry nih, gue ternyata dapat appointment sama dokter." Jadi kan Gamila lagi ngenak badan, gue mau ngajak Gamila appointment ke dokter. Appointment ke dokternya itu mepet ke jam yang hari Rabu, dia pengennya hari Rabu jam 1. Gue bilang gue appointmentnya dokternya jam 11 hari Rabu. Kayaknya gue gak bisa kesana. Terus dia bilang, "Oh iya gak apa-apa, mau diundur ke kapan?" Gue bilang, "Yang pasti sih jam 1 gak keburu, gue besok lega."
Terus dia nge-DM balik gini tulisannya, jam 2 gimana? Gue pikir jam 2 besoknya, Kamis. Gue bilang oke, jam 2 deal. Udah nih, hari Rabunya gue ke dokter sama Mila, karena Mila ada keluhan di dada. Setelah ke dokter, nyampe ke rumah, itu tuh jam 2 lewat 1/4 kayaknya. Terus gue buka DM Instagram gue, ada Wyatt. Dia bilang, lu udah sampai mana? Gue bilang, emang hari ini? Bukannya besok, gue send. Terus gue penasaran kan, gue scroll ke atas, ternyata maksudnya di hari Rabu, di hari yang sama, kalau jam 2, gimana? Kata dia. Anjing, gue gak enak banget. Dia sama adenya, sama Mike Albanese, produser gue, udah standby di situ kemarin. Anjing, gak enak banget. Akhirnya gue bilang, besok deh, besok. Kalau hari Kamis fix, gue bisa. Di jam yang sama, jam 1. Akhirnya gue datang ke sana, minta maaf sama Mike, minta maaf sama Luke, minta maaf sama Wyatt. Tapi podcastnya menyenangkan sekali. Jarang-jarang gue podcast kayak kemarin. Intinya adalah, kemarin tuh ego gue sebagai seorang artis terkenal tuh terasa. Walaupun sedang berada di New York. Karena yang mereka tanyain adalah tentang gimana rasanya jadi komika yang udah sukses. Gitu kata mereka. Gue tuh kadang-kadang suka ngerasa lucu ya. Karena di satu sisi, sebagai orang Indonesia, sukses gue tuh kayak gak ada nilainya di New York. Karena semua mesti gue bangun lagi dari awal. Mana peduli comedy club kalau gue udah komika terkenal. Lu bisa bikin orang ketawa gak di New York? Kalau gak bisa bikin orang ketawa, ya udah, nggak usah banyak ngomong. Followers lu 1 juta, subscriber lu 1 juta. Itu orang apa tuh? Orang Indonesia kan? Jadi nggak gitu ngaruh. Pada saat yang bersamaan, kalau ketemu sama komika-komika ini, karena yang mereka ingin capai adalah level gua di Indonesia, mereka tuh bingung. Lu kan udah sukses, ngapain lu di sini gitu. Sampai mereka juga pengen tahu kayak gimana sih gitu. Jadi pertanyaan Wyatt sama Luke itu lucu banget, nanyain soal gimana rasanya punya sneaker deal. Gimana rasanya jadi terkenal, gimana caranya bagi waktu, gitu-gitulah pokoknya. Jadi lucu banget, dan yang satu 24 tahun, yang satu 15 tahun, lebih muda dari Dipo. Jadi gue pas bilang, how old are you again? I'm 15, I'm like, you're 15? Dipo 16, bentar lagi 17. Muda banget, lucu banget diwawancara sama masih muda banget, lucu banget. Tapi itu gue cuman keluar pas itu doang. Hari Jumat gue sempat keluar. Karena dari yang hari Rabu disuruh ronsen. Akhirnya gue janjiannya hari Jumat ronsennya. Gue sempat keluar sama Mila. Terus udah gak ada apa-apa lagi. Gak ada kegiatan lain. Paling ada update dari sisi tour gue. Jadi total ada 12 kota. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulannya keisi. Ada yang keisi satu kota, ada yang keisi tiga kota, kayak contohnya Juli itu adalah Cleveland, Denver, sama Sudbury di bulan Juli. Di bulan September tuh ada dua minimal, ada Paris sama ada Sacramento. Itu pun kemungkinan nambah karena tanggung, karena kota Eropa baru masuk Paris. Tanggung kan kalau gue bikin visa Schengen tapi cuma satu kota. Terus gue cek paling dekat tuh sebenarnya Frankfurt. 2 jam 50 menit apa 3 jam 50 menit naik kereta. Paling dekat. Dan gue pernah tur ke Frankfurt kan. Jadi kayaknya gue ngincer pengen manggung di Frankfurt. Cuman belum ada dari pihak Frankfurt yang nyaut. Itu kalau gue dari Paris ngelanjut ke Frankfurt enak soalnya. Sekali jalan. Daripada dari Paris ke Berlin 9 jam. Hanover 9 jam, Leipzig juga 8 jam. Düsseldorf, gue pernah stand up di Düsseldorf untuk tour 5 jam. Paling dekat emang Frankfurt. Dan jadi 12 karena kotanya nambah. Nambahnya adalah DC, itu di bulan November, minggu-minggu awal. Terus New York sama Jakarta. Jadi di New York ini jadi ada orang Indonesia, dia punya restoran fusion Jepang dan Meksiko, ke makanan Jepang dan Meksiko gitu kalau gak salah. Dan tempatnya bagus banget, mewah banget bahkan. Di sini, di Queens, di Long Island. Dia kayak rooftop gitu menghadap ke Manhattan. Nawarin gue. Terus gue bilang, wah ini kesempatan yang baik, ya udah kalau gitu gue jalanin. Pengennya gue tuh itu di bulan Juni. Jadi Mei to Houston. Atlanta, karena gue ngisi di Red Clay Comedy Festival di Atlanta. Yang di sini ini seru banget sih, karena gue bangun tanggal 10, dan gue nginep
sekamar berempat sama komedian lain. Dan namanya festival ya, lu tuh manggung cuma sekali, ntar lu manggung di sini, manggung di sini, manggung di sini, bakal seru sih. Jadi Mei di Atlanta, Juni pengennya di New York kan, terus Juli itu tiga kota tadi gue bilang, ada Cleveland, ada Denver, sama ada Sudbury. Agustus itu kan gue lagi di Jakarta, nah gue rencanain mau bikin si tour ini di Jakarta di depan expat. Cuman teknisnya kayak gimana masih gue pikirin, tapi sayang mumpung gue di Jakarta, gue bisa bikin show tapi manggung di depan para expat. Sama aja kan jatuhnya kan, yang penting kan manggung di depan bule. Biar nambah kota gitu. Itu Agustus, September itu tadi Paris sama Sacramento. Oktober itu adalah Philly. November itu adalah, tadi gue bilang ada DC, dan tanggal 30 November itu Los Angeles. Itu tapingnya tuh, taping untuk nanti jadi konten yang mau gue taruh di YouTube tuh. Lalu tanggal 8 Desember di Baltimore. Gitu, dan sebenarnya ada beberapa kota yang masuk juga, cuman jadwalnya gak nemu. Kayak kemarin Oxford masuk, Seattle masuk, Den Haag masuk. Tapi antara jadwalnya gak pas, karena Agustus gue lagi di Jakarta, atau Mei juga gue ada jadwal musik ke Singapura. Terus, atau mereka acaranya acara outdoor, gue pengennya acaranya indoor. Jadi itu update-nya. Sebenarnya 12 kota tuh udah oke sih. Setiap bulan ada, itu udah oke. Palingan, kalaupun nambah, gue pengennya nambahnya di Eropa nih. Dan mungkin ada, setelah ini jalan, mungkin ada tawaran-tawaran lain. Gue sempat nawarin ke Boston, karena Boston deket dari sini. Berapa jam gitu, naik bis 3 jam atau 4 jam. $50 bisnya, bolak-balik $100, oke, decent. Cuman ketua PPI-nya tuh, ketua permiasnya tuh April ganti. Jadi katanya sih mau dititipin ke ketua berikutnya, tapi pengalaman gue ngejalanin World Tour dari tahun 2014, setiap kali dipindahin ke pemimpin berikutnya, gak pernah kejadian. Jadi gitu, itu update-nya. Dan ini semakin bersemangat gue, karena gue pada saat yang bersamaan, gue cukup yakin ini adalah jalan yang harus gue ambil. Jadi gue bukan cuma mau, emang perlu gitu. Karena gue keinget ada sebuah konten yang gue lihat di Instagram. Ada orang cerita soal pintu ketiga. Gue lihat di Reels ya, ada orang lagi ngobrol sama Larry King. Cuman gue gak tahu nih orang siapa, tapi dia masih muda sih dibandingin Larry King. Dia meneliti soal orang-orang sukses, kehidupan mereka. Terus menemukan sesuatu yang disebut sama dia dengan pintu ketiga. Terus dia bilang, analoginya adalah kalau lo mau ke klub, itu selalu ada tiga pintu. Pintu utama adalah pintu yang dikenal sama semua orang pada ngantri panjang lebar di klub tersebut, kedinginan, antriannya membelok-belok untuk masuk. Pintu kedua, pintu untuk VIP, biasanya orang-orang dengan privilege yang bisa masuk lewat pintu tersebut. Rata-rata orang sukses, dia pelajarin, masuk lewat pintu ketiga. Pertama, nggak akan ngasih dia kesempatan, terlalu lama, terlalu panjang. Pintu kedua, ya dia nggak punya privilege. Pintu ketiga adalah pintu yang dia temukan sendiri, jalan yang dia dapatkan sendiri, bukan jalan utama, entah itu lewat belakang, temennya di dalam tolong bukain pintu, itu orang dalam berarti ya. Tapi intinya adalah banyak orang sukses ini masuk lewat pintu ketiga. Nah, dibilang dalam hidup tuh kalau kita ngambil jalan mainstream, jalan yang tersedia, banyak yang ngincar juga. Kalau kita gak punya privilege dan kita ingin berusaha lebih giat dari yang lain untuk memperbesar peluang kita dapat apa kita pengen, mesti nyari pintu ketiga, mesti cari cara lain, mesti cari jalan sendiri. Dan itu yang gue pikirin di sini di New York. Dapat pass di Comedy Club adalah pintu utama. Ada 30-an comedy club, tapi ada ribuan stand-up comedian di satu kota New York. Antriannya panjang. Kita bukan orang dengan privilege. Sosmed gue bukan privilege, by the way, di sini. Karena followers Instagram gue 1 juta, tapi itu 98% orang Indonesia, jadi gak ngaruh. Nah, jadi kita mesti cari jalan sendiri, bangun momentum sendiri. Nah, gue percaya
yang lagi gue jalanin adalah caranya. So we'll see. It's we'll see what happen. Jalanin open mic sendiri, jalanin regular show sendiri, dan tour keliling Amerika yang lagi gue kerjain ini. Itu pintu ketiga gue. Nah, di luar itu, salah satu yang menyenangkan adalah di bulan ini, di minggu ini, adalah gue membiasakan sholat berjamaah sama anak-anak gue. Kan gue cerita ya, gue tuh sebenarnya gue juga gak ngerti kenapa, tapi gue terpanggil untuk lebih rajin sholat aja di bulan Ramadan ini. Karena memang kalau lo ngikutin Dota di weekly vlog, gue kan selalu bilang ya, ada dua hal yang penting buat gue. Satu, disiplin. Karena gue tahu dampak dari disiplin itu, gue tahu. Disiplin open mic. Kalau gue sering open mic, kemungkinan untuk cepat dapat beat solid kayak BDE dan DTF. Ini beat-beat yang selalu kena, selalu pecah gitu. Itu terjadi karena gue disiplin. Kadang-kadang gue berangkat juga gak tahu mau joke apa, tapi keluar aja dulu. Disiplin open mic menghasilkan lebih banyak joke solid. Disiplin latihan basket, shooting basket aja, menghasilkan kemampuan shooting yang lebih baik. Gue tuh ngerasain gitu. Disiplin lari, gue berdisiplin lagi lari, membuat gue akhirnya mencapai 10K, berat badan gue lebih terjaga. Nah, gue tuh udah banyak episode bilang gue tuh pengen disiplin sholat. Karena kan ini prinsip kedua gue adalah the way you do something is the way you do everything. Dan gue takutnya tidak disiplinnya gue dalam hal beribadah ini nanti memper-memper ke faktor-faktor lain. Jadi gue sebenarnya emang pengen coba untuk kembali berdisiplin. Alasan gue sholat sih, yakin kita semua tahu lah sholat tuh tujuannya apa, tahu lah kita. Cuman maksudnya dari sisi emang itu sholat lima waktu kan emang sholat wajib, tahu lah, gue tahu itu semua. Tapi sejujurnya bukan itu yang bikin gue jadi disiplin sholat. Emang disiplin for the sake of being disiplin aja sholat. Dan mungkin awalnya bukan alasan yang tepat, tapi lama-lama jadi lebih baik dan memang mulai kerasa. Ketika gue mulai ngajak anak-anak gue sholat, mereka akhirnya jadi mesti dijelasin beberapa hal. Dan dalam usaha gue untuk menjelaskan itu, gue jadi mesti menggali sendiri. Ngerti maksud gue? Jadi kayak, kan mulai sholat maghrib ya, karena dimulai dari sholat maghrib waktu itu buka pika. Satu meja makan, sekalian yuk kita sholat. Dan anak-anak gue sama gue tuh harus gue akuin, dan gue tidak malu untuk mengakui, karena toh kan lagi berjalan ke arah yang lebih baik, emang jarang sholat. Paling rajin sebenarnya Mila. Tapi gue anak-anak tuh jarang sholat. Nah jadi butuh usaha untuk manasin mesinnya lagi pelan-pelan. Gak mau langsung mendadak itu. Dan rajinnya sholat gue di bulan Ramadan juga momentum yang tepat. Karena di bulan Ramadan kan kenyataannya, walaupun gue sebenarnya pengennya sibuk, kenyataannya gak sesibuk biasanya. Sehingga waktu gue cukup luang untuk gue memaksa diri gue untuk sholat. Ngebangun habit loh. Itu yang paling penting gitu. Karena gue pernah kayak nonton video gitu. Lu kalau ke gym, daripada nge-gym sekali pol-polan abis itu gak pernah lagi, mending lu datang ke gym setengah jam pulang. Datang ke gym setengah jam pulang. Gak apa-apa. Karena yang dibangun adalah habitnya. Lebih penting ngebangun habit untuk nge-gym. Daripada pergi ke gym terus gitu, wah pol-polan, angkat besi dan segala macam, tapi gak pernah datang lagi selama 3 tahun. Nah ngebangun habit itu yang penting, termasuk dalam hal sholat. Ngebangun habit, emang enak sekarang. Karena penghalangnya tuh gak ada. Jadi gue terbiasa untuk ngebangun habit, ngelihat jam, udah waktunya zuhur, ngelihat jam, tahan bentar lagi asar, kayak gitu-gitu. Dan untuk orang lain pasti ini udah biasa. Mereka mungkin, lu mungkin berpikir, si Panji baru mulai yang kayak gini-gini. Tapi ya, tiap orang kan jernihnya beda-beda. Dan ketika gue mulai ngajak anak gue sholat, gue juga bukan mau membuat mereka harus langsung sholat dan harus langsung soleh dan soleha gitu. Enggak. Ketaatan mereka terhadap agama adalah perjalanan spiritual mereka masing-masing. Lu dan gue tahu, kalau dipaksa juga jadinya cuman, ya walaupun sebenarnya
Tadi gue ngomong gini, jalannya cuma ngejalanin sholat aja tanpa ada isiannya gitu. Tapi sebenarnya itu juga gak apa-apa ya. Tapi gue tuh lebih kepada, gue gak pengen menjadi ayah seperti ayah gue. Ayah gue tuh gak pernah mengimami gue sholat. Gak pernah. Tidak pernah satu kali pun bokap gue jadi imam untuk gue di rumah. Yang sering tuh nyokap gue. Itu juga pada masa banyak SD, SMP ya. Karena setelah itu kan cerai, nyokap gue kerja, ketemu malam. Jadi gak, habitnya jadi gak ngelanjut gitu. Dan harus diakui gue belajar banyak soal agama justru dari nyokap. Bahkan gue setiap pagi di kamar nyokap gue, karena waktu itu bokap nyokap kan pisah kan, pisah kamar. Di kamar nyokap gue tuh gue dengerin Haji Qosim Nurseha. Qosim Nurseha, iya bener, Haji Qosim Nurseha. Ada Ustadz Betawi gitu, lucu banget. Kayak Mamah Dedeh, tapi radio. Kedengeran suara penonton ibu-ibu. Tapi ini namanya Haji Qosim Nurseha di radio Kayu Manis. RKM, Radio Kayu Manis. Dan lucu orangnya. Jadi pertama kali gue denger ada Ustadz ceramah tuh ceramah lucu dari dulu. Nah jadi gue gak pengen kayak bokap gue. Gue pengen anak-anak gue inget bahwa mereka pernah diimami. Gue ingin jadi orang yang ngajarin, orang yang membiasakan. Pokoknya gue gak mau anak-anak gue tumbuh besar gak tahu bacaan, gak tahu, gak terbiasa sholat, not on my watch. At least gue memperkenalkan itu kepada anak-anak gue. Sekali lagi, perjalanan spiritual mereka adalah perjalanan mereka masing-masing. Tapi dari yang tadinya cuma sholat maghrib doang, gue mulai jalanin aja sekalian abis itu isya ya. Abis itu gue mau ngajakin mereka traweh. Terus untuk nerangin traweh, gue mesti jelasin ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Terus gue jelasin bahwa kalau menurut para ulama, ada beberapa ulama yang mengatakan tuh taraweh itu tahajud yang dimajukan. Jadi gue mesti jelasin tahajud tuh seperti apa. Terus kasih tahu tahajud tuh berapa rokaat, kenapa beda-beda. Kenapa ada yang 11, 8 plus 3. Cerita karena waktu itu Rasulullah kalau di rumah Aisyah sih sholatnya 11 ya, 8 plus 3. Terus kadang-kadang bisa 4, 4, 3. Kadang-kadang bisa 2, 2, 2, 2, 2, 2. 3 atau 2, 2, 2, 2, 2, 1. Jadi jelasin panjang, tapi ya jadi sekalian gitu. Terus jadi ada ngobrol-ngobrol juga sama Dipo soal menurut Allah lebih penting mana ya, gue jadi orang baik walaupun gak terlalu taat menjalankan ritual keagamaannya, atau gue disiplin menjalankan ritual keagamaannya tapi sebenarnya gue tuh bukan orang yang baik gitu. Dia mengkhawatirkan soal dia sendiri yang jarang sholat. Terus gue pun jadi cerita soal Nuaiman. Gitulah. Proses ya, untuk gue jadi proses. Mau gak mau gue karena tahu ditanya anak-anak, jadi ngegali, jadi nontonin kajian-kajian, video-video kajian di YouTube. By the way, kalau lu punya video, kalau lu ada ustadz favorit yang kajiannya lu suka ikutin di YouTube, coba taruh di kolom komentar, nanti gue pelajarin. Karena waktu itu pernah abis sholat, Mila jadi cerita banyak soal Islam, soal jenis-jenis doa dan segala macamnya. Jadi ya, kami ingin jadi orang tua seperti itu. Gue ingin jadi orang tua seperti itu. Gue gak pengen gak tahu apa-apa juga. Dan walaupun gue sama-sama belajar, tapi rasanya sebagai seorang ayah, peran gue adalah untuk melanjutkan kadang-kadang gue. Gue hanya belajar, mereka hanya belajar, ya sama-sama belajar, sama-sama maju aja. Supaya mereka gak jadi kayak gue. Itu deh. By the way, ini adalah bagian dari merch.id weekly vlog ya. Indonesian Dream. Merchandise physical. JKT. Karena gue punya topi NYC kan. Topi New York banyak. Gue pikir harusnya gue di New York tuh pakai topi Jakarta. Introducing Jakarta. Jadi gue bikin aja sebagai merch. Merchnya .id weekly vlog. Ini bisa dibeli di physical. Kasih lihat Dit. Iklannya Dit. Set. Terus
Kalau mau buka Shopee aja, buka Shopee terus langsung klik physical, F-I-S-I-K-K-A-L, nanti ketemu, lu bisa beli ini. Gue lupa harganya berapa. Udah deh, aduh tapi ini bukan episode yang ini ya, menantang untuk Adit. B-rollnya dikit, tantangannya gak ada. Dit, ini lu puter jarum panjangnya, terus berubah jadi portal, nah terus dari dalam Spider-Man keluar. Coba ya. Penutup. Thank you, bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1.500.000. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.